Hari ini kita akan meng-unbox Asus MemoPad HD 7, satu tablet yang dikeluarkan oleh Asus, ya. Seperti mana yang anda ketahui, Asus juga merupakan satu jenama yang besar di dalam dunia perkomputeran, di mana mereka telah pun banyak mengeluarkan peranti-peranti atau perkakasan elektronik yang berkaitan dengan komputer seperti motherboard dan juga yang graphic card ataupun ya yang terbaru ini adalah Asus MemoPad. Okay, so Asus MemoPad HD 7 ini adalah satu upgrade daripada Asus MemoPad yang biasa, di mana mereka telah menggunakan screen HD, ya, high definition untuk peranti tablet mereka yang terbaru ini. Okay, so ini adalah reka bentuk kotaknya, segitiga. Okay, simple saja. Okay, so ini tepinya ada beberapa color yang telah ditawarkan, tetapi warna putih ini memang akan sold out setelah habis, akan mudah sold out. So ini adalah Asus MemoPad HD 7, ya. Okay, sebesar 7 inci. So kita tengok dia punya spesifikasinya. Okay, pertama sekali dia menggunakan chip MTK8125, 1GB memori terbina di dalam, dan juga mempunyai 5MP kamera belakang. Apa yang membezakan ia dengan Samsung Tab yang biasa seperti Samsung tablet ini, Tab 2, dia mempunyai kamera yang berkuasa 5MP dibandingkan dengan Samsung Tab cuma 3.2MP saja, dan dia juga mempunyai kamera depan 1.2MP. Okay, so tanpa membuang masa lagi, kita akan buka kotak ini. Apa yang terkandung di dalamnya adalah resit pembelian, dan ini adalah unit tersebut, SS. So kita ketepikan dahulu. Okay, buku panduan juga terdapat bersama-sama dengan unit ini. Charger, okay, charger 3-pin UK plug. Okay, seperti charger kalau anda biasa melihat telefon Nokia. Okay, so ini adalah chargernya. Okay, dengan kemasannya matte, bukannya glossy finish. Okay, dan anda juga akan mendapatkan kabel USB, full USB pergi micro USB. Okay, itu saja yang terkandung di dalam kotak ini. Tiada lagi. Oh, dengan dan ini adalah stand. Okay, stand untuk tablet tersebut. Ada apa-apa lagi? Okey, tiada apa-apa lagi. Okey, dan mereka juga menyediakan stand untuk tablet tersebut. Ha, so dia boleh berdiri begini. Okey, sangat convenient, sangat bagus dan ya, yeah, sangat convenient. Okey, so kita tengok. Asus MemoPad HD 7. Incredible IPS visual. Okey, memang HD lah, 1080x800. Front 1.2 megapixel dan belakang 5 megapixel. Okay, 10 hours of battery life. Okay, 10 hours of battery life, mungkin idle atau semasa idle, saya pun tidak tahu, belum cuba lagi. Okay, 10 point multi touch. Okay, 10 point multi touch dan support micro HD in search of incredible. So inilah dia unit tersebut, dan kita akan cuba membukanya sebentar lagi. Okay, unit ini telah pun di bungkus rapi. Okay, so ini adalah unit tersebut. Pertama sekali anda akan mendapatkan kemasan yang finish glossy, dan ini adalah kamera depan 1.2 megapixel. Okay, manakala ini adalah kamera belakang dia, dan di engrave oleh logo Asus. Di sini pula kita akan ada tulisan-tulisan seperti tulisan apa barang ini. Okey, ini adalah speaker grill. Okey, speaker grill dia, putang on off dan volume rocker. Di sini pula slot untuk memasukkan SD card. Okey, so itu saja yang terkandung dalamnya. Okey, so kita cuba power on dulu jika ada charge battery. Okay, so screen dia amat
cantik sebab dia di dalam paparan HD, okey. Berbanding dengan Samsung yang biasa itu cuma resolusi dia kurang. Jika anda ingin keluar daripada Samsung, saya rasa anda boleh memikirkan untuk tablet ini. Okey, boot up dia pun amat cepat. Okey, so kita cuba dahulu. Okey, ini adalah home screen. Okey, di mana anda mendapat Chrome, Gmail, Supernote, AC Studio, kamera dan Play Store. Okey. Okey, so touch-nya pun responsive juga. Responsive touch. So kita pergi ke setting. Kita cuba melihat Android version yang ditawarkan. Okay, so Asus customized setting. Okay, kita mendapat lagi Asus customized setting, bagus. Dan okay, about tablet. Okay, Jelly Bean ya, bukan ICS tapi Jelly Bean. Okay. Okay, so kita build number. Okay, storage. Okay, internal storage kita 16 GB, tetapi dia telah pun dimakan oleh sistem Android. So tinggal 11.82 GB. Okay, bagus. Dan tablet ini amat berkuasa kerana ia mempunyai 1 GB RAM. Okay, ini adalah muka depan tablet, home screen tablet tersebut. Tablet ini. Okay, kita cuba kameranya. Okay, ini adalah kamera. Kamera Asus tersebut. Okay, ada autofocus. Nampak tu ada autofocus. Okay, so ya, yeah, screen dia sangat cantik, sangat terang dan sangat sangatlah cantik jika dibandingkan dengan tablet Samsung ini. Okay, saya cuba. Ha, nampak perbezaannya. So bagi anda yang ingin membeli Asus Memo Patch HD 7 ini, janganlah ragu-ragu, janganlah anda mahu jikalau anda ingin membelinya, jangan ragu-ragu dan teruslah membeli kerana ia amat tablet yang amat bagus sekali di dalam kelasnya. Okay, so size comparisonnya dengan tablet Samsung. Okay, tebalnya pun sama juga, bezel finishnya pun sama juga. So saya tepikan sini ketebalannya. Okay, sedikit nipis SS, sedikit nipis. Okay, so dia beratnya pun SS sedikit ringan. Oh, saya lupa mention, ini adalah untuk mengecas dan ini adalah 3.5mm headphone. Okay, dan dia lebih kecil daripada Samsung Tab. Itu comparison untuk Samsung Tab 2. Okay, manakala dengan comparison dengan iPhone Galaxy S4. Okay, so Tab Samsung lebih ini adalah comparison untuk dan ketebalannya. Okay, so itu saja unboxing kita pada kali ini dan diharap anda mendapatkan maklumat-maklumat yang informatif daripada unboxing ini. Okay, so ini adalah unboxing untuk Asus MemoPad HD 7. Okay, sila like jika anda suka video ini dan sila unlike jika anda tidak suka dengan video ini dan sila kongsikan komen-komen anda di dalam ruangan komen yang telah disediakan. Sampai ketemu lagi.